bahwa puasa ya terlewat, artinya utang Ramadan, datang Ramadan lagi kemudian belum terbayar. Mayoritas ulama mengatakan bahwa dia tidak ada kewajiban kecuali puasa itu saja, termasuk membayar fidyah tidak wajib. Jadi kewajibannya hanya puasa itu saja. Sebagian ulama mengatakan itu mayoritas. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa kalau dia tidak bayar sampai Ramadan lagi, maka tetap kewajibannya cuma satu. Artinya tetap utangnya itu sesuai dengan utang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama mengatakan begini, kalau dia mengandung unsur kesengajaan, jadi sebenarnya dia sudah bisa membayar, sudah bisa membayar, nah, cuma dia tidak bayar-bayar, tidak ada uzur, maka dia terkena kewajiban pertama membayar puasa hutang, yang kedua dia membayar fidyah. Kenapa dia bayar fidyah? Karena kelalaian, lalai dia. Harusnya dia bayar hutangnya, tapi karena dia lalai, akhirnya hutang puasa itu tidak terbayar. Maka ada ulama yang mengatakan dia harus juga membayar fidyah. Tapi kalau ada uzur seperti ibu-ibu yang hamil tidak bisa puasa, belum Ramadan lagi hamil lagi, belum sempat bayar, kan hamil melahirkan menyusui, tidak sempat bayar, kemudian hamil lagi. Kan ada seperti itu, setahun hamil, setahun hamil. Bersaudara banyak, kayak saya 10 orang bersaudara. Itu dulu ibu bagaimana itu membayar puasa. Cuman kalau yang seperti itu, maka dia kewajibannya tetap ibadah puasa itu saja. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i, walaupun sudah lama, tetap dia harus bayar. Tapi ada sebagian kecil ulama mengatakan kalau ibu-ibu yang hamil, menyusui, masuk lagi Ramadan, hamil, menyusui, masuk lagi Ramadan, sampai bertahun-tahun dia tidak bisa membayar puasa dan sudah keberatan, maka boleh saja memilih pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia tidak wajib membayar puasa, tapi cukup membayar fidyah. Tapi itu sebagian kecil ulama. Kalau mayoritas ulama mengatakan bahwa tetap dia harus qadha puasanya, bayar puasa. Nah, jadi intinya bahwa mayoritas ulama, walaupun puasa ini sudah berlalu berapa Ramadan belum terbayar, hanya kewajibannya sesuai dengan hutang. Jadi tidak betul dia mengatakan oh, nanti puasa saya satu hutangnya, masuk Ramadan dan dibayar jadi dua. Nah, itu tidak. Tetap satu. Cuma ada ulama mengatakan kalau dia sengaja melewatkan Ramadan dengan unsur melalaikan, maka nanti dia wajib membayar puasa plus fidyah. Itu ada ulama seperti itu. Jadi tergantung kondisi lah. Kalau dia kondisinya memang melalaikan, maka sebaiknya dia bayar puasa plus bayar fidyah. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita katakan.